Setiap setengah tahun ada saja karyawan yang keluar dan kabarnya karyawan itu meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama saya Pak Ade di channel Hikmah Misteri. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang datangnya dari salah satu narasumber yang lewat emailnya channel Ngulik Misteri yang saya coba ceritakan di channel Hikmah Misteri. Ini cerita itu tentang salah satu pelaku pesugihan yang menggunakan usaha itu juragan tanah. Cerita ini saya dapat dari salah satu sekretarisnya, sebut saja namanya Mbak Lisa. Mbak Lisa ini mengirim cerita lewat salah satu karyanya, lewat email yang dituliskan di emailnya Ngulik Misteri. Dia itu menulis secara detail bagaimana dia bekerja dengan si juragan tanah. Sebut saja namanya Pak Bagas. Nah, yang diceritakan Mbak Lisa ini tentang bagaimana azab yang dialami oleh Pak Bagas, yaitu seorang juragan tanah. Karena selama Mbak Lisa ini bekerja dengan Pak Bagas itu kurang lebihnya hampir 5 tahun. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Pak Bagas itu sangatlah keji. Dia dengan sengaja membeli dan juga menumbalkan orang-orang yang didekati oleh Pak Bagas. Nah, bagaimana azab yang dialami oleh Pak Bagas yang diceritakan oleh Lisa? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke cerita Hikmah Misteri. Dari tahun 99 Mbak Lisa mendaftarkan dirinya di tempat atau di kantor milik Pak Bagas. Yang di situ bukan cuma satu orang atau karyawan, sudah banyak karyawan yang bekerja dengan Pak Bagas. Tapi ada satu jabatan yang kosong yang diisi oleh salah satu karyawannya yang sudah keluar beberapa bulan lalu. Dan lowongan itu pun akhirnya diisi oleh Mbak Lisa di tahun 99. Waktu itu Mbak Lisa tidak tahu menahu apa yang dilakukan oleh majikannya atau bosnya sendiri, yaitu Pak Bagas. Karena dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Mbak Lisa, dia setiap hari hanya mencatat data-data dari jual beli tanah yang dimiliki oleh Pak Bagas. Dalam setiap harinya yang dikerjakan oleh Mbak Lisa, ada-ada saja orang-orang yang menjual tanah ke Pak Bagas. Itu yang terjadi sama Mbak Lisa. Dalam kurun waktu 1 bulan pertama dia kerja, itu merasakan kalau dia itu sangat sibuk dengan catatan dari harga-harga yang dibeli oleh Pak Bagas. Dan nominalnya itu sangat fantastis. Jumlahnya itu bukan cuman puluhan juta ataupun ratusan juta, bahkan sampai miliaran dalam 1 bulan. Kalau dipikir secara akal, menurut Mbak Lisa, waktu pertama kali dia kerja, apakah Pak Bagas memang orang yang sangat kaya raya? Sampai Lisa itu pernah menanyakan ke salah satu karyawan yang juga sudah lama bekerja dengan Pak Bagas, kalau Pak Bagas itu memang dia itu orang yang sangat luar biasa kekayaannya. Bahkan rumah mewahnya itu bukan cuma satu, ada di beberapa kota-kota ternama, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, bahkan di luar Jawa pun ada. Nah, ini kantor yang didirikan oleh Pak Bagas di tempat Lisa bekerja itu di wilayah Surabaya. Selama 1 bulan dia bekerja, selama itu miliaran rupiah dia keluarkan dari rekening milik Pak Bagas. Yang waktu itu secara data itu dilihat dan disaksikan oleh Mbak Lisa. Dan semenjak 1 bulan pertama, nominal yang sangat luar biasa, di bulan kedua dan sampai 1 tahun, semuanya itu totalnya sampai triliunan. Itu satu hal yang memang benar-benar sangat mengesankan. Dan gaji dari Mbak Lisa dan seluruh karyawannya pun tidak sedikit. Mereka itu selalu dapatkan bonus, tapi dari setiap bonus yang diterima oleh beberapa karyawan dari Pak Bagas, ada beberapa kejadian. Setiap setengah tahun ada saja karyawan yang keluar dan kabarnya karyawan itu meninggal dunia. Tapi waktu itu Mbak Lisa tidak sedikit pun berpikir kalau Pak Bagas adalah seorang pelaku pesugihan. Dan saat mengetahui itu, saat Mbak Lisa tidak sengaja diminta Pak Bagas datang ke rumahnya langsung di kota Surabaya. Dia tidak sengaja datang ke rumahnya dan melihat beberapa ornamen-ornamen yang sangat aneh. Dan ornamen yang dilihat oleh Mbak Lisa
itu berupa beberapa barang-barang yang mungkin dibilang sangat unik, dari keris, dari pusaka, tombak, dari kepala kerbau, kepala hewan-hewan yang lain pun ada di rumah tempat Pak Bagas tinggal. Dan Pak Bagas itu tinggal sendiri, sementara istri dan keempat anaknya yang kabar didengar oleh Lisa, karena Lisa tidak berani nanya, "Pak, keluarga Bapak ada di mana?" Itu tidak berani untuk menanyakan hal privasi tentang keluarga Pak Bagas. Tapi kabar-kabarnya keluarganya itu ada di wilayah Jawa Tengah. Itu keluarga dari Pak Bagas. Nah, Lisa saat melihat ornamen yang sangat aneh, sangat antik, dan sangat unik. Beberapa pusaka-pusaka juga itu dilihat oleh Mbak Lisa. Mbak Lisa sempat menanyakan, "Pak, ini barang antik dapat dari mana?" "Nggak usah nanya." Itu jawaban dari Pak Bagas. Waktu itu Mbak Lisa tidak sendiri. Dia ada dengan beberapa sopir pribadi juga dari staf kantor yang lain. Itu ada di rumah Pak Bagas. Ternyata di situ akan dirapatkan sesuatu. Dan saat sidang rapat itu di dalam rumah Pak Bagas yang memang tidak ada siapa-siapa kecuali Pak Bagas sendiri. Waktu itu Mbak Lisa diminta sama Pak Bagas untuk menyiapkan hidangan. Dan Pak Bagas menunjukkan di mana tempat-tempat barang untuk menyiapkan hidangan karyawan-karyawannya. Nah, Mbak Lisa pun mengikuti saran dari Pak Bagas. Tapi karena tidak ketahuan dari Mbak Lisa itu ya berusaha mencari di mana dapurnya, di mana kamar yang digunakan untuk menyimpan seperti makanan ataupun buah-buahan atau semacam lainnya. Satu yang ditemui oleh Mbak Lisa saat dia tidak sengaja membuka pintu yang di dekat dapur, itu seperti bau kemenyan dan alat sesaji. Dan itu sempat membuat Mbak Lisa itu kaget, dia seperti melihat bayangan. Dan saat itu pun Mbak Lisa langsung menutup pintu itu dan bergegas ke dapur. Tapi dalam batinnya dia, rasa ngeri dan takut itu tiba-tiba muncul dalam diri Mbak Lisa. Bulu kuduk merinding setengah badan, wajah pucat terasa. Dan saat dia sedang menyiapkan beberapa sajian minuman seperti sirup, es, dan yang lainnya, itu seperti ada sekelebatan yang lewat di belakang Mbak Lisa. Dan saat itu Mbak Lisa tanpa sengaja, gelas yang sedang dituangi es itu tiba-tiba jatuh, tar, pecah. Dan Pak Bagas pun mencoba mendengar, "Ada apa Mbak Lisa?" "Jatuh Pak gelasnya." "Ya udah Pak, dibersihkan saja." Itu saat dia merasakan ada bayangan lewat di belakang dapur milik Pak Bagas. Dan itu kejadian pertama kali setelah hampir 1 tahun setengah Mbak Lisa bekerja dengan Pak Bagas. Itu pertama kali Mbak Lisa melihat sesuatu yang janggal di rumah Pak Bagas. Dan ternyata semenjak mengetahui tempat yang aneh, yang menurut Mbak Lisa kalau itu adalah tempat ritual atau tempat yang merupakan sesuatu yang bersifat sesaji, itu bisa jadi tempat ritualnya Pak Bagas. Tapi waktu itu Mbak Lisa mencoba untuk berpikir positif. Mungkin itu hanya alat sesaji untuk beberapa benda pusaka yang ada di rumahnya. Itu pikiran dari Mbak Lisa. Tapi sosok bayangan itu siapa? Dia kembali ke ruangan tengah sembari rapat itu pun dilaksanakan. Nah, di kejadian keduanya, itu saat beberapa karyawan yang pernah hadir di tempat Pak Bagas selama 1 tahun setengah Mbak Lisa itu bekerja. Satu persatu, 4 orang yang ikut rapat dengan Mbak Lisa. Dalam kurun waktu 1/2 tahun ada yang meninggal. Satu, tepat setelah 2 tahun Mbak Lisa bekerja. 2 tahun setengah ada lagi yang meninggal dunia. 3 tahun Mbak Lisa bekerja, orang yang ketiga yang ikut rapat ikut meninggal dunia. Dan yang keempatnya, sekitar 4 tahun Mbak Lisa bekerja, orang itu juga meninggal dunia. Dalam pikirannya Mbak Lisa selama bekerja dengan Pak Bagas yang kurun waktunya 5 tahun, selama 4 tahun dia bekerja dengan Pak Bagas, sudah beberapa nyawa yang meninggal. Dan itu menjadi satu tanda tanya bagi Mbak Lisa, ada apa sebenarnya dengan para karyawan yang bekerja dengan Pak Bagas? Padahal mereka atau orang-orang karyawan dari Pak Bagas itu semuanya orang yang loyal. Orang yang bekerjanya itu luar biasa. Dan yang diketahui oleh Mbak Lisa, orang-orang yang meninggal ini mungkin sudah hampir 7 nyawa atau 7 karyawan Pak Bagas yang pernah bekerja dengan Mbak Lisa dengan cara yang tak wajar. Karena setiap orang yang meninggal itu memiliki beberapa ciri-ciri tentang orang-orang yang meninggal ditumbalkan. Dan itu didengar oleh Mbak Lisa satu persatu saat melayat ke keluarganya. Dan itu mengkaitkan
kalau orang-orang yang meninggal itu adalah ditumbalkan dan bukan dari ciri orang yang meninggal saja, dan karyawan-karyawan yang ditumbalkan oleh Pak Bagas itu, mereka semua diberikan sesuatu yang lebih dari rumah dinas, mobil, bahkan seluruh fasilitas hidup ditanggung oleh Pak Bagas. Dan itu merupakan salah satu cara bagaimana Pak Bagas bisa mudahnya mendapatkan tumbal-tumbal pesugihan demi kelancaran usaha tanahnya. Dan setelah mengetahui dari usaha Lisa yang datang ke praktisi lewat orang tuanya, dibantu lewat tetangganya, lewat temannya, semakin meyakinkan Lisa bahwa usaha dimiliki oleh Pak Bagas dengan tanah setiap hari, setiap waktu itu dibeli oleh Pak Bagas, semuanya berasal dari pesugihan. Dan itu semakin meyakinkan, karena bukan cuma satu praktisi ataupun dukun yang didatangi oleh Mbak Lisa lewat beberapa keluarganya. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, saat dia dipanggil lagi ke rumah Pak Bagas di wilayah Jakarta, dia juga melihat secara langsung bagaimana tempat ritual yang sama yang juga dilihat di kota Surabaya saat dia mampir ke rumah majikannya. Yang saat itu bersama sopir pribadinya mampir di wilayah Jawa Tengah. Dia ketemu dengan istri dari Pak Bagas selama hampir 4 tahun setengah. Dia baru tahu, oh itu istrinya Pak Bagas dan itu anak-anaknya Pak Bagas. Setengah tahun terakhir, Mbak Lisa ikut dengan Pak Bagas sebelum Pak Bagas mengalami kejadian yang sangat-sangat mengerikan. Sewaktu Lisa ada di Jakarta, itu mungkin awal petaka dari Pak Bagas. Karena ritual yang dilakukan oleh Pak Bagas di rumah Jakarta, yang saat itu Lisa tanpa sengaja mengetok kamar tempat ritualnya Pak Bagas yang saat itu sedang ritual. Diketuk pintu itu sampai berkali-kali karena Lisa tahu kalau Pak Bagas itu masuk ke dalam. Dan maksud Lisa waktu itu ingin menanyakan beberapa hal yang harus dikerjakan saat itu juga karena waktunya itu sangat mepet. Yang waktu itu kamar itu belum diketahui kamar ritual, diketuk pintu itu beberapa kali. Sampai akhirnya Pak Bagas keluar dan melihat menyaksikan kalau di dalam kamar itu ada seperti sesaji seperti di kota Surabaya. Dan saat itu Pak Bagas itu memang sedang ritual. Saat dia buka pintu dan menanyakan kembali, Lisa, kamu itu ganggu orang saja. Lisa saka itu benar-benar ketakutan karena baru pertama kali dan selama dia kerja dibentak oleh Pak Bagas. Saat itu Lisa tidak berani nanya. Dia langsung balik ke ruang tengah bersama sopir pribadinya. Ternyata sopirnya itu sudah tahu kalau setiap setahun sekali pasti balik ke Jakarta dan melakukan ritual tersebut. Nah, ritual yang dilakukan oleh Pak Bagas dari cerita sopir pribadinya, ternyata ritual itu adalah ritual pesugihan dan tidak ada satupun yang diperbolehkan masuk ke kamar ritual Pak Bagas. Nah, waktu itu pantangan yang mungkin dilanggar oleh Pak Bagas yang diketahui oleh Lisa itu menjadi awal petaka. Setelah setengah tahunnya dari Jakarta itu balik ke wilayah Jawa Tengah menemui istri dan keempat anaknya, kabar duka itu datang dari keluarganya Pak Bagas. Sewaktu balik ke Jawa Tengah, ternyata bersama sopir pribadinya dan juga Lisa, salah satu anaknya Pak Bagas itu dikabarkan meninggal dunia. Itu awal pertama kali petaka itu datang. Dan saat itu ya Lisa mungkin tidak sedikit pun mengira kalau itu adalah bagian dari pantangan yang dialami oleh Pak Bagas akibat tempat ritualnya itu dilihat oleh Lisa. Tapi baru beberapa bulan setelah dia kembali ke Surabaya, kabar duka itu datang lagi ke keluarganya, ke Pak Bagas, anak keduanya meninggal lagi. Baru jelang 2 bulan dan mendengar anak kedua Pak Bagas meninggal, dalam batin Lisa, apakah ini karena pantangan dia? Dia sebenarnya sama Pak Sopir. Pak Sopir, apa jangan-jangan kematian anaknya karena pantangan itu sudah dilanggar? Saya enggak tahu, Mbak Lisa. Tapi saya minta jangan bilang ke siapapun. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu 2 bulan setelah Lisa balik dari Jawa Tengah ke Surabaya, balik lagi ke Jawa Tengah menyaksikan anak keduanya meninggal. Dan saat kembali ke Surabaya baru 1 bulan, ada lagi kejadian yang menimpa keluarga Pak Bagas, istrinya sendiri yang meninggal dunia. Dan meninggalnya pun sangat mengerikan. Dia jatuh saat dia naik tangga dan dia terperosot sampai kepalanya membentur ke salah satu tangga yang membuat kepalanya itu sampai retak.
sempat dibawa ke rumah sakit beberapa hari tapi nyawanya tidak tertolong. Korban ketiga dalam kurun waktu 8 bulan sudah ada 3 nyawa. Semenjak ritual itu diketahui atau dilihat oleh Lisa. Dan saat melihat kejadian tersebut, Pak Bagas sangat marah. Karena Pak Bagas ternyata tahu, ini ulah kamu Lisa, karena kamu sudah pernah datang ke kamarku di Jakarta. Lisa yang dibentak dan dimaki-maki. Lisa yang tidak kuat, sosok wanita yang bekerja selama 4 tahun, hampir 5 tahun, kurang 2 bulan. Dia paksakan untuk tetap kerja dengan Pak Bagas, tapi setiap hari omelan dan cacian dari Pak Bagas tidak pernah lepas dari Lisa. Setiap hari kena omelan, kena omelan, kena omelan, kena cacian, kena makian. Sampai dalam batin Lisa, saya mau keluar, saya mau keluar. Tapi saat usaha, Lisa ingin keluar dari Pak Bagas. Satu bulan terakhir sebelum Lisa itu keluar, Lisa membuat surat pengunduran diri. Tapi yang dialami oleh Lisa, saat surat pengunduran itu justru Pak Bagas ingin mengincar Lisa. Dan Lisa yang waktu itu masih bekerja selama satu bulan di tempat kerjanya yang di Surabaya. Usaha dari Lisa yang harus setiap hari menahan pil pahit, cacian, makian, dan bukan itu saja. Rasa ingin ditumbalkan pun benar-benar dialami oleh Lisa. Dan untungnya bagi Lisa, dia ada keluarga dan orang-orang terdekat yang mengetahui kalau Lisa itu akan ditumbalkan. Lewat beberapa orang-orang terdekatnya, seorang praktisi, seorang yang mengetahui hal-hal gaib, diberikan satu petunjuk untuk Lisa agar selalu istiqomah dan mendekatkan diri ke hadirat Sang Pencipta itu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kamu terlepas dari niat kamu meminta perlindungan dari Sang Pencipta. Satu petunjuk dari beberapa orang terdekatnya Lisa. Setiap waktu dia selalu istighfar, berusaha mengingat penciptanya karena hanya penciptalah sebaik-baik pelindung untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Usaha niat dari Pak Bagas ingin menumbalkan Lisa tidak bisa sampai kedua anaknya yang masih hidup di Jawa Tengah. Kabar duka itu kembali lagi menimpa Pak Bagas. Pak Bagas kembali menelan satu keadaan yang membuat kedua anaknya mati sekaligus saat mereka berdua sedang melakukan wisata. Dan wisata yang dilakukan oleh anaknya membuat kedua anaknya tenggelam di salah satu laut. Dan setelah 2 hari baru ditemukan anaknya Pak Bagas. Dan Pak Bagas sendiri pun harus menahan rasa sakit yang luar biasa ketika dia gagal menumbalkan Lisa. Satu keluarganya sudah habis, tidak tersisa sedikit pun. Pak Bagas pun harus terkapar terbaring dalam keadaan luka yang sangat mengerikan. Tubuhnya mulai digerogoti satu penyakit yang entah apa itu penyakitnya. Saat itu Lisa mungkin sudah keluar. Lisa keluar dari perusahaan Pak Bagas, tapi dari sopir pribadinya yang merupakan orang terdekat dan paling tahu siapa Pak Bagas, yang juga sangat kenal baik dengan Lisa yang selama 5 tahun ikut bekerja dengan Pak Bagas. Lisa itu kenal baik dengan sopir tersebut. Lewat informasi sopir, selama kurun waktu 3 tahun, semenjak Pak Bagas itu tidak bisa apa-apa, hanya terbaring di rumah sementara seluruh keluarganya sudah tidak ada satupun. Dan ternyata yang didengar dari sopir pribadinya Pak Bagas, tidak ada satupun keluarga yang mau menjenguk Pak Bagas. Entah itu dari keluarga istrinya, entah itu dari keluarga Pak Bagas sendiri. Selama 3 tahun, hanya orang-orang yang dibayar, orang-orang yang dibiayai oleh Pak Bagas yang diminta untuk merawat Pak Bagas yang terbaring di kamar tempat tidurnya. Dan itu selama 3 tahun, selama di wilayah Surabaya sampai dia balik lagi ke Jakarta 1 tahun, usaha dari sopir pribadinya tidak kunjung sembuh juga. Sampai seluruh perusahaan di wilayah Surabaya pun hancur, rumah di Surabaya pun sudah dijual. Di Medan, di luar Jawa sudah habis. Untuk apa? Usaha pengobatan Pak Bagas. Sampai si sopir itu merasakan dia tidak dibayar sedikit pun oleh Pak Bagas. Karena rumah di Jakarta yang sudah terjual, dia kembali ke Jawa Tengah. Rumah terakhir di mana keempat anaknya dan istrinya meninggal, rumah itu pun harus dijual untuk pengobatan dari Pak Bagas. Tapi usaha demi usaha yang dilakukan oleh Pak Bagas lewat sopir pribadinya, dari dukun, alternatif, praktisi, semuanya, tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan. Karena ternyata di balik kesusahannya Pak Bagas menyembuhkan penyakitnya, semua itu karena karma dari pesugihan yang sudah
dia langgar. Dan petaka itu terjadi semenjak Lisa mengetahui tempat ritual yang di Jakarta. Dan mendengar kabar secara langsung lewat sopir pribadinya selama 2 bulan terakhir sebelum Pak Bagas itu meninggal. Dari sopir itu yang menelpon Mbak Lisa bahwa majikannya dulu yaitu Pak Bagas sudah sangat susah. Bahkan sopir itu pun merasakan 2 bulan dia tidak digaji karena dia merasakan bagaimana Pak Bagas yang sudah tidak punya apa-apa. Pesugihan yang didapatkan oleh Pak Bagas selama berpuluh-puluh tahun habis dalam waktu 3 tahun dengan kelima anggota keluarganya yaitu istri dan keempat anaknya meninggal dunia dan Pak Bagas sendiri yang sebagai pelaku pesugihan harus menjadi korban dari ganasnya iblis yang sudah menipu Pak Bagas mendapatkan kekayaan yang begitu luar biasanya. Tapi pada kenyataannya ketika iblis itu atau manusia itu sudah melanggar janjinya dan iblis itu akan murka dengan salah satu pelaku pesugihan yang diceritakan di sini adalah Pak Bagas. Pak Bagas tidak akan bisa lari kemanapun di Surabaya, di Medan, di Jakarta, pun di wilayah Jawa Tengah. Tetap saja iblis. Dia akan mengambil seluruh kekayaan yang sudah diberikan ke manusia itu pelaku dari pesugihan tersebut. Dan semenjak kematian Pak Bagas, yang di kampung tinggalnya sendiri, hanya beberapa orang yang melayat. Karena tempat tinggalnya Pak Bagas itu bukan di rumah mewah lagi. Di satu bilik yang terbuat dari anyaman bambu dan itu pun dari kebijaksanaan para warga yang ingin tempat itu dihuni atau ditinggali oleh Pak Bagas dan itu disaksikan oleh sopir pribadi terakhir kali merawat Pak Bagas sebelum Pak Bagas akhirnya meninggal dunia. Dan semenjak kematiannya sopir itu pun sudah tidak ada kabarnya lagi setelah kabar itu disampaikan ke Mbak Lisa. Dari cerita Mbak Lisa ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Semoga menjadi hikmah dan pelajaran bagi semua pendengar di channel Hikmah Misteri. Saya Pak D, terima kasih untuk kalian semua yang sudah dukung dan subscribe, komen, dan like. Terima kasih untuk segala-galanya. Akhir kata, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.